Itu kita nak kata benda-benda ni, kita tidak, kita sebenarnya dia ambil atas dasar kita sini macam kampung kat Endah. Example, contoh tu adalah dia kata dia ambil atas ajaibnya pelik rupa kutu. Istana Mangga Tunggal. Mana ni satu pokok yang tidak ada. Tidak ada pokok-pokok yang lain. Contoh kan. Mana ya. Di mana situ lah tapak. Berbanding dengan sempurna dengan Mangga Tunggal. Dan dia juga sebenar perkara begini. Contoh. Perkara begini kita ambil dalam segi dia banyak perkara. Dalam segi perkataan orang ini bilang Pak Cili Pangkulu padi serendah jangan dijanti, kalau dijanti rosak macam tu. Anak negeri jangan dibagi, kalau dibagi rosak ni. Maksudnya banyak maksud dia kata. Mempunyai dua tingkat dan dua kubah di kiri, di
sebuah perpustakaan awam. Contohnya seperti kita dapat lihat di sini, ini adalah buktinya. Dan di dalamnya ada beberapa papan tanda yang menunjukkan seperti buku adalah teman dapat anda yang akan kami tunjukkan selepas ini. Dan sekarang berada di Istana Leban Tunggal. Ini merupakan pintu masuk dia. Di sini kita dapat lihat tingkap dan ini merupakan seni bina lama yang ditinggalkan di sini. Ada ukiran memotifkan bunga. Ini contoh yang dipasangkan, tingkap yang dipasangkan. Ini ada tangga yang menuju ke bahagian atas. Bawah tangga ini terdapat satu stor. Stor kecil yang diletak, yang yang dibuat untuk meletakkan barang-barang. Okey, kita dapat lihat ukiran di atas, lampu lama itu. Ukiran dia. Ini bahagian saya pun tingkap. Kita dapat lihat tingkap. Tingkap dia ada jaring-jaring. Okey, sekarang kita akan naik ke tingkat atas. Ini ukiran pada tangga dia, ya. Kita sudah sampai di bahagian atas. Tengok cantik, ada ukiran. Di situ ada ukiran. Mari naik. Setakat. Okey, sekarang kita sampai ke beranda luar bahagian istana Leban Tunggal ini. Kita dapat lihat masih terdapat satu lagi bangunan di belakang istana ni. Ini adalah susu gajah untuk ke bahagian bangunan belakang itu. Dan di sana juga terdapat sebuah rumah lagi. Antara bahagian di sana lah. Kita nak lihat tingkap yang ada kat situ, ada jaring-jaring. Yang dikekalkan hanyalah binaan tingkap sahaja. Pergi berhenti dekat surau kampung Tuan Endah, ada ketuk. Tak ketuk? Ketuk itu, di bawah tu seperti gading gajah. Dibawa daripada Sumatera ke mana. Itu bukti salah satu balang bawa daripada Sumatera ke mana. Perang saudara memang banyak. Perang saudara adalah perkuburan orang-orang Bugis ketika Sultan Ahmad meminta bantuan daripada orang-orang Terengganu untuk berperang dengan Tun Sasek. Dia menggunakan orang-orang Bugis. Ada yang menggunakan batu yang besar-besar. Batu bulat. Batu yang lama. Batu semua. Di situ juga dimakamkan. Ada sampai semisal kanan. Dia ada cari makam Tok Tuan. Tok Tuan ni kata ni. Orang ni. Yelah. Yelah.
Itu adalah contoh kubu lama yang menggunakan batu nisan daripada kata masyarakat daripada Aceh, Jambi.